Guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website gallerytopupindonesia.com atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah dan ini tampilan awal dari website Galeri Top Up. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian, Call of Dragon dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta, oke? Okay? Di sini kalian tinggal baca aja dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok ya kan saya nggak perlu jelasin dan yang paling penting sih masukkan nomor WA kalian ya kan dan misalnya ada kendala nanti kalian bisa hubungi adminnya atau ownernya juga bisa dan ini aktif selama 24 jam oke okay? jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya kalian bisa kunjungin aja galeri top up Indonesia dan di sini saya jamin aman legal dan terpercaya jadi buat teman-teman yang masih ragu bisa lihat testimoninya aja di di sosial media Call of Dragon eh Call of Dragon di galeri top up karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon. Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin di sini. Ini harganya saya jamin murah sih. Ya kan ini murah banget nih dibanding di dalam gamenya ya. Wah, ini ada gold chest juga. Dana pertumbuhan. Oke, kalau saya nggak F2P bakal saya sikat nih. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya. Thank you. Halo guys, kembali lagi di Youtube channel saya. Jadi hari ini saya bakal melatih beberapa pasukan tier 5. Lebih tepatnya sih promosi ya, karena saya kan udah tier 4. Uh, mana nih? Tier 4 udah Archer 1 jutaan ya kayaknya. Ini ada di luar, coba aku pulangin dulu biar aku lihat total pastinya. Jadi kemarin itu saya udah bikin video tentang... Uh, open Tier 5 untuk pemain F2P. Jadi kalau ada yang tanya bang, apakah uh, abang yang pertama membuka Tier 5? Sebenarnya uh, bukan saya ya, cuma orang tetap klaimnya ya mungkin bisa dikatakan saya juga ya kan? Cuma saya telat dua atau tiga hari ya dengan uh, Nick Ragnar. Kalau kalian tahu dia anak TFS. Kalau kalian juga nonton videonya Bos Nasti, ya kan yang baru keluar kemarin, itu udah disebutin bahwa dia si Ragnar ini yang membuka tier 5 pertama. Awalnya sih eh saya kiranya si Ragnar ini buka tier 5 di hari keempat event Strongest Lord ya atau penguasa terkuat. Ternyata dia buka di hari pertama. Ya, jadi saya terlambat ini. Terlambat start, ya kan? Sebenarnya saya bisa juga buka di hari pertama, cuma ya sayang juga ya kan karena saya butuh event di ini event hari keempat ya kan biar powernya bisa naik eventnya juga dapat hadiahnya juga dapat jadi ya dapat combo lah ternyata si Ragnar udah buka duluan ya kan dan juga dia udah nge di hari pertama ini saya perlihatkan discordnya jadi Discordnya di sini Discord dari Bos Nasti memang khusus pemain F2P. Jadi kalau kalian pemain e, nggak ada lambang Lilianya ya nggak bisa masuk di grup ini, ya kan? Tapi Discordnya bisa masuk. <tuh> Jadi di sini ternyata di hari tanggal 20 dia udah buka nih, ya kan? Tanggal 20 udah buka Archer. Ya ini kebetulan faksinya sama, trup yang dibuka juga sama, ya. Jadi mungkin screenshotnya bakal cukup membingungkan ya. Dan ke ini juga di sini dia diambil eh dia melatih 900.000. Ya, ini sepertinya dia promosi juga ya kan karena kalau mau melatih pasti speed up-nya banyak banget pasti kalau mau melatih eh, pasukan tier 5 sebanyak ini apalagi kalau pemain F2P ya menjadi kendala pasti speed up ya kan dan dia mendapatkan nah ini nicknya ini Ragnar triple 6 Ragnar triple six ya 56 juta. Ini di hari pertama, ya kan? Cuma saya tahunya ya baru di keesokan harinya saya nggak nyangka juga, ya kan? Saya juga bisa buka di hari kedua, cuma ya ngapain juga, ya kan? Nggak ada hadiah mending hari keempat aja biar ada hadiahnya sedikit. Oke, sini ada pembahasan sedikit-sedikit. Berikan selamat, saya juga berikan dia selamat, ya kan? Karena memang dia sebagai eh uh, tier 5 pertama buat pemain F2P ya kan kemudian baru kemarin saya posting ya saya juga buka ya kan saya juga udah mencapai tier 5 pertama dan ini kebetulan ya Archer juga ya kan jangan dibilang nanti saya ngambil screenshotnya beda ya karena ini kan kalau kalian lihat di sini ada Seberus ya kan Seberus anak NF anak Nova kemudian ini bahasa Indonesia ininya juga beda yang di bawah ini Mage Mage tier 5 ya nggak lama lagi sih harusnya, ya kan. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi, udah kebuka lagi nih. Oke, okay, congratulations, oke. Okay, jadi itu aja, ya. Singkat cerita tentang tier 5 pertama dan siapa yang jadi pasukan tier 5 pertama. Ya kan, bukan saya. Saya menjadi orang kedua. <laughs> oke, okay, langsung saja kita coba train. Ini kita melatih aja. Oke, okay, kita langsung speed up, speed up. Ya, layaknya paus eh uh, mana nih kok nggak bisa promosinya mana oh ini langsung otomatis oke okay, kita pakai yang ini dulu deh biar cepet ya kita melatih kayak paus ya kan kita nanti lihat dapat berapa banyak poin ini kan saya melatihnya di hari kelima hari kelima event strongest lord atau penguasa terkuat jadi nggak tahu nih ya kan karena kalau di hari pertama itu kita melatih tier 5 dapat 120 poin ya kalau nggak salah. Kalau di hari kelima ini kita cuma dapat 100 poin per satu unit. Iya kan? Jadi ya harusnya poinnya nggak sebanyak si Ragnar tadi tapi setidaknya kalau saya hitung secara kasar kasarannya ya cukup sampai 35 sampai 36 juta. Jadi harusnya bisa masuk peringkat berapa ya? Peringkat 25 besar mungkin. Jadi lumayan nih dapat patung atau token Saida. Eh Saida si Magret ya kalau MGE. Wah ini lama banget ya. Kita langsung ini aja deh. Pak oh. Ini bisa kita pakai ini dulu deh. Ya kan? Kan sama aja nih. Ya biar cepat, kalau enggak lama banget coy. Ya kan? Jadi ya kita melatih mirip paus lah setidaknya. <laughs> Oke, okay. kita melatih terus. Jadi kalau ada yang tanya bang, eh, abang main udah berapa lama? Saya udah main 300, 3, eh Eh 600 ya, 654 hari ya terhitung hari ini. Dan kemarin saya buka tier 5 artinya di hari ke-653 saya berhasil buka tier 5 pertama. Tapi kalau ada yang tanya kalau bisa lebih cepat apakah bisa? Ya sebenarnya bisa-bisa saja seperti si Ragnar tadi, yaitu si Ragnar buka tier 5 di hari ke-420. Ya jadi cepet banget memang, ya kan nggak bisa dipungkirin si Ragnar cepet banget buka tier 5-nya. Ya mengingat memang aliansinya TFS, ya kan TFS dari awal sampai sekarang ya masih sangar banget, ya kan powernya aliansinya aja yang sekarang saya lihat tadi itu sekitar 17,5 atau 17,7, ya kan sedangkan untuk aliansi saya sendiri di bawah mereka lah setidaknya. <laughs> ya kan? Jadi kalau kalian berada di aliansi seperti TFS, kemudian aliansi Noir, ya kan ini powernya 18B, ya kan ini cuma di rumah sakit aja mungkin. itu GC-nya pasti berlimpah banget, ya kan? Tapi ya nggak perlu jadi kutu loncat juga sebenarnya, ya kan? Saya juga lama di TA kemarin. Di TA saya main hampir 4 atau 5 season ya. Kalau di sini ya baru season pertama nih. Bersama. Wah. Golnya habis cuy. Bentar, ini berarti kita harus buka gol dulu. Gol mana? Wah ini speed up saya banyak sih, ya kan? Speed up nggak jadi kendala untuk saat ini. nggak tahu ya nanti. Kalau nanti ya kurang tahu sih nanti. Terus batu, Terus mana? Ya mana sih yang agak berat nanti? Ya kan kita mau nge juga ya bakal mahal kalau kita <coughs> heal tier 5. Itu agak mahal. Ini satu. Oke, wah udah habis juga nih. Ya kan kalau si Nepisto melatih tinggal ngeklik instan aja dia. <laughs> Ini hadiah-hadiah dari ini sih, hadiah-hadiah dari ROW. Jadi kalau kalian sering ikut ROW, itu kan dapat hadiah ini, hadiah apa ya namanya ini? Legion, eh mana ya? Apa sih namanya? Legion kapasitas, oh legion cadangan, ini lumayan, ya kan? kalau kayak seperti saya ya harapnya dapat dari ROW kalau para paus ya mereka beli sendiri belinya bisa di bentar belinya bisa di toko VIP ya kan jadi ya beda lah toko VIP di VIP berapa ya nah ini legion cadangan 4 di VIP 14 ini harganya kayaknya 1000 ya 1000 atau 2000 kayaknya 1000 sih harusnya jadi ya kalau para paus mereka melatihnya pakai ini dan nggak tahu ya harganya berapa kemungkinan besar sih seribu <coughs> ya kan karena kalau mau nunggu-nunggu kayak gini ya lama banget mereka melatih kalau paus kan ya namanya paus pasti nggak bakal sesabar pemain F2P <laughs> poinnya udah berapa nih udah peringkat 5 peringkat persenjataan 58 saya targetnya di masuk 25 besar sih biar dapat 10 token Oke okay. Wah masih dikit banget ya ini nunggu gimana ya ini enaknya soalnya nggak bisa dibeli juga nih oke okay. nggak ada ini kah langsung ya kayak pakai cepet gitu, jadi kita nggak perlu milih-milih speed upnya, langsung aja diklik. Oke, okay. <coughs> speed up saya totalnya ada tiga, eh bukan 300, ratus dua hari dan kalau saya hitung harusnya dapat 35 atau 36 juta poin sih dari training ini. Cuma yang nggak tahu ya, kita coba lihat aja. Dan ini saya nggak bakal pakai semua sih speed up -nya. Paling saya sisain dikit lah, siapa tahu nanti ada event-event lain yang penggunaan speed up kan lumayan. Ya kan, apalagi event grid Hex kan belum muncul nih. Harusnya nggak lama lagi event Great Hex. Jadi ya saya tinggal lihat sikon aja kalau misalnya poinnya udah cukup ke 25 besar ya saya nggak bakal melatih lagi sini. Ya kan takutnya nanti event Great Hex muncul saya malah nggak bisa dapat 1 juta power. Ya kan karena kalau Event Great Hex kan 1 juta power dinaikin kita dapat hadiah yang maksimal juga dapat 10 token ya kalau nggak salah ini lama banget nih pasti. Aduh, gimana ya? Apa kita endingkan aja nih? <laughs> Oke, jadi ya ini setidaknya saya bakal melatih sampai masuk di peringkat 25 besar. Kalau nggak sampai ya bakal saya pakai semua, ya kan? Setidaknya masuk di 25 besar biar dapat token 10. Ya kan ini peringkat 6, perk 25 ya 10 token sih setidaknya dapat 10 token Oke jadi sekian aja untuk videonya terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan juga share dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye